Dan swasta memang betul gaji besar sampai RM150,000, RM300,000, banyak. Ada yang RM40,000, ada RM20,000, ada RM6,000, ada RM5,000. Ada. Dan saya pernah buat kerja untuk radio swasta yang saya diperlukan semua. Sebelum ini, topik mengenai gaji penyampai radio yang didakwa mencecah puluhan ribu malahan ratusan ribu ringgit telah menjadi bualan hangat netizen selepas tularnya komen Fauziah Nawi mengenai isu tersebut di media sosial. Topik itu turut mendapat perhatian para penyampai radio popular seperti Linda On dan Haiza yang mendedahkan gaji mereka tidak lebih puluhan ribu mahupun ratusan ribu ringgit. Terbaru pula, pelakon senior Datuk Fauziah Nawi menafikan dia mempunyai niat untuk membongkarkan tangga gaji yang ditawarkan kepada kebanyakan penyampai radio tanah air. Menerusi sesi temu bual bersama Melody, Fauziah berkata terpulang kepada orang ramai untuk mempercayai atau tidak kerana kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini adalah berdasarkan pengalamannya sendiri. Saya bercakap seperti itu kerana ramai kawan-kawan saya yang bekerja sebagai penyampai radio mempunyai gaji yang banyak. RM20,000 ada, RM40,000 ada dan bahkan betul ada yang terima gaji sebanyak RM150,000, tetapi saya tak bolehlah maklumkan siapa yang dapat gaji setinggi itu. Tapi tidaklah semua orang yang terima gaji setinggi itu, tapi bila saya keluarkan kenyataan itu orang tak percaya pada saya, tak mengapalah mereka tak nak percaya sebab saya tak ada niat apa-apa pun. Cuma memang ada penyampai radio yang dapat gaji setinggi itu. Pelakon veteran itu juga mendedahkan yang dirinya pernah menerima gaji yang tinggi ketika menjadi penyampai radio satu ketika dahulu. Katanya lagi, kebanyakan gaji yang tinggi ini datangnya dari stesen radio swasta dan bukannya di bawah kerajaan. Tapi kena tanya saya yang tawarkan gaji tinggi tu stesen radio mana, radio swasta semuanya dan bukannya radio kerajaan sebab stesen radio kerajaan mengikut tangga gaji yang telah ditetapkan. Saya dulu pernah menjadi penyampai radio di sebuah stesen radio swasta yang hanya memperuntukkan saya untuk bersiaran selama 1 jam sahaja pada setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad. Dan ketika itu gaji saya dalam RM4,000 atau RM5,000 sebulan. Jadi, hairankah kalau stesen radio swasta menawarkan gaji yang tinggi ini? Namun ingin saya tegaskan, bukan semua penyampai radio yang ditawarkan dengan gaji setinggi itu, jelasnya lagi. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.